الحمد لله. نحمله ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد. kaum muslimin yang berbahagia kita bersyukur kepada Allah selalu kita ucapkan syukur terlebih dahulu setiap memulai khutbah Jumat karena tanpa kekuatan dan kehendak dari Allah tidak mungkin kita bisa berada di tempat ini kita bisa berada di sini karena nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman ni'matul islam nikmat hidayah dan nikmat taufik semoga kita semua senantiasa mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita bisa istiqomah mensyukuri nikmat Allah sampai sampai akhir hayat kita jemaah kaum muslimin yang berbahagia kita lihat manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sepanjang hayatnya sampai mati. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tetapi dalam perjalanannya, kita lihat ternyata diri kita dan manusia yang lain banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran Banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Banyak melakukan berbagai macam perkara yang diharamkan oleh Allah dan Nabi-Nya SAW. Lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kenapa saya mudah jatuh kepada perbuatan dosa? Kenapa saya sulit untuk menjadi orang yang taat kepada Allah? Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Karena kita sudah puluhan tahun menjadi Muslim, dan hari ini pun kita masih menjadi seorang Muslim, tapi kita belum mampu untuk menjadi orang yang saleh. Kita belum mampu menjadi orang yang bertakwa. Ada apa? Ternyata salah satu sebabnya adalah karena kita lupa dengan kehidupan alam akhirat. Kita lupa dengan kejadian yang akan terjadi di sana, di mana proses yang sangat panjang manusia dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Dalam waktu yang sangat panjang, Allah tetapkan, Allah takdirkan bahwa kita akan melalui tahapan-tahapan dan fase-fase yang kita lalui untuk menentukan nasib seseorang di surga atau di neraka, dan salah satu tahapan. Yang menjadikan seorang mukmin menjadi stres dengan kehidupan akhirat yang belum dia ketahui, apakah dia selamat atau tidak, adalah ketika dihisapnya amal dan diberikan buku catatan amal. Kalau seandainya kita, kaum Muslimin yang berbahagia, kita semua, insya Allah, dalam kehidupan kita pagi, siang, sore, dan malam. Bertahun-tahun kita hidup di muka bumi ini selalu kita ingat dengan proses dihisapnya amal dan dibagikan buku catatan amal, insya Allah kita akan semakin sedikit dosanya. Kalau selama hidup di muka bumi ini ternyata kita semakin sering mengingat adanya yaumul hisab, hari dihisapnya amal kita, ditimbangnya amal kita, dan akan diberikan buku catatan amal, tentunya insya Allah ketaatan kita semakin semakin banyak, semakin ikhlas, semakin mengikuti sunnah Nabi SAW, semakin mudah, ringan, enteng dan gampang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini salah satu yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini. Kita kurang ingat tentang kehidupan alam akhirat. Terutama khususnya ketika dihisapnya amal. Dan diberikan buku catatan amal. Dan ini menentukan nasib seseorang, apakah di surga atau di neraka, yaitu ketika mereka mendapatkan kitab catatan amal. Ada seseorang yang mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanan, ada yang mendapatkan dari sebelah kiri, dan ada yang mendapatkan dari sebelah belakang. Coba jemaah sekalian yang berbahagia, kita ingat ini: bagaimana kondisi situasi yang sangat menakutkan, mengerikan, dan menegangkan. Allah informasikan dalam Al-Quran. Dan engkau akan lihat nanti pada waktu itu umat semuanya dalam kondisi berlutut. Semua manusia dari Nabi Adam AS sampai manusia yang terakhir yang menghadapi peristiwa terjadinya hari kiamat. Semua mereka berlutut di padang mahsyar. Yang kafir, yang muslim, yang munafik. Wa ummatin Kata Allah di surah Al-Jathiyah engkau akan melihat bahwa setiap umat berlutut. Apa yang mereka tunggu? Kullu ummatin tud'a ila Setiap umat berlutut di padang mahsyar menunggu keputusan Allah, lalu mereka nanti akan melihat buku catatan amal mereka. Mereka akan melihat catatan yang telah ditulis oleh para malaikat selama mereka hidup di dunia ini. Al-yawma ma dan pada hari itulah kamu akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan selama di dunia. Jadi jemaah sekalian, adanya pembagian kitab. Coba bagi kita yang sekolah, kita akan diberikan rapot. Tentunya kita khawatir, jangan-jangan rapot kita merah, jangan-jangan saya tidak naik kelas, jangan saya jangan-jangan saya mendapatkan hukuman dari guru kita. Takut yang luar biasa dulu ketika kita sekolah. Kali ini, kita akan mendapatkan buku catatan amal dari seluruh catatan para malaikat selama di dunia. Malaikat bertugas untuk mencatat. Anil yamini wa shimali id, min ladaihi atid. Ingatlah, kata Allah, ada dua malaikat yang bertugas: yang satu berada di sebelah kanan. Yang satu berada di sebelah kiri, dan tugasnya untuk mengawasi dan mencatat perbuatan kita. Semuanya, apapun yang kita ucapkan, maka selalu dicatat. Apa yang kita perbuat selalu dicatat. Lengkap, detail, rinci, semuanya ada dalam catatan tersebut, dan nanti akan dibuka. Coba kita ingat selalu peristiwa ini. Insya Allah ini adalah terapi yang sangat bagus sekali untuk kita bisa mudah terhindar dari dosa apapun. Insya Allah. Semakin termotivasi untuk melakukan kegiatan yang baik dan amal saleh. Selalu ingat tentang catatan malaikat yang saat ini menyaksikan kita dan mencatat perbuatan kita dan ucapan kita. Nanti ditampakkan semuanya di akhirat. Di mana seseorang tidak bisa lari dari apa yang tertulis? Wau di alkitab akan diletakkan kitab kata Allah. Fataral mimma fihi hiwayakulun. Engkau akan melihat ketika diletakkan kitab itu nanti, maka engkau akan lihat orang-orang yang banyak melakukan dosa selama di dunia, maka mereka merasa ketakutan dengan apa yang mereka lihat dalam kitab catatan itu. Semua yang mereka lakukan mereka baca ada di situ. Dan mereka mengatakan wa yaqulun wayilatan ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahha Mereka mengatakan betapa celakanya kami betapa celakanya kami kitab apa ini dosa kecil lengkap dosa besar lengkap semuanya ada dalam catatan malaikat Wajadu maamil wa hadira dan mereka mendapatkan semua apa yang mereka ucapkan dan mereka perbuat lengkap tertulis. dan Allah tidak menzolimi hambanya. Ini Allah sebutkan di surah Al-Kahfi. Kita sering membaca Al-Kahfi barangkali. Rutinitas malam Jumat disunahkan membaca Al-Kahfi. Ada di situ salah satu ayat. Allah menjelaskan bahwa akan diletakkan kitab, ditampakkan dan di situ orang-orang yang banyak dosa selama di dunia, mereka merasa ketakutan. Karena mereka lihat ternyata dosa semua yang mereka lakukan, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ketahuan. Yang besar, yang kecil, tertulis. Mau lari kemana kita? Bahkan kita diperintah untuk membacanya. Ikhra kitab. Kafa binafsikal yauma alaika hasibah. Bacalah kitabmu ini. Cukuplah hari ini kamu yang akan menjadi penghisap terhadap dirimu sendiri. Coba jemaah sekalian, betapa menegangkan. Satu persatu hamba Allah akan dipanggil nanti di padang mahsyar. Ketika di hari penghisapan, Allah akan panggil mereka dengan Fulan bin Fulan. Nama kita disebut dan nama bapak kita juga disebut. Fulan bin Fulan. Maka berketarlah hatinya. Berketarlah badannya. Berubah wajahnya. Namanya dipanggil dan dia tidak tahu bagaimana nasibnya. Dipanggil fulan bin fulan. Satu persatu manusia akan berhadapan dengan Allah. Allah mempertanyakan tentang perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, maka mereka mendapatkan hisap yang mudah. Allah pertanyakan tentang dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa ini kamu pernah lakukan? Iya, ya Rob. Dosa ini pernah kamu lakukan? Pernah, ya Rob. Dosa ini kamu pernah lakukan? Iya. Allah berikan hijab, pemisah tidak bisa didengar pertanyaan Allah kepada hambanya tersebut. Allah tutup aibnya. Tidak didengar oleh hamba-hamba yang lain. Lalu dia merasa ketakutan. Sebetulnya dia orang bertakwa. Tapi dia lihat Allah telah membongkar semua aib dan dosa yang pernah dia lakukan. Yang ditulis oleh para malaikat. Tetapi kemudian Allah mengampuni hambanya tersebut. Ini artinya hisaban yasirah. فأما من أوتي كتابه بيميني فسوف يحاسب حسابا Adapun orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanan maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah hisab yang mudah ditanya satu persatu dosanya dia mengaku dosa ini mengaku dosa ini mengaku lalu kemudian Allah ampuni hamba itu begitu saja itulah hisab yang mudah tapi yang paling tinggi tentunya orang yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa diazab. Itulah yang tertinggi. Yang kedua adalah dihisap tapi dengan hisap yang mudah. Tapi yang nomor tiga ini dengan hisap yang berat. Dan ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita muslim semua. Iya, tapi kita tidak tahu apakah dalam penilaian Allah kita ini muslim munafik atau muslim yang mukmin bertakwa. Coba diingat jemaah sekalian. Proses ketika dihisapnya amal. Apa yang telah kita lakukan selama di dunia? La tazulu abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Sampai ditanyakan tentang usianya untuk apa dihabiskan selama di dunia. Apa yang kita lakukan? Bertahun-tahun di dunia ini? Berleha-leha, bersantai-santai, dosa maksiat, kemaksiatan apa? Yang kedua tentang ilmunya. Apakah telah diamalkan atau belum? Jangan menjadi orang yang suka koleksi ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu. Belajar, datang, taklim, rutin datang, duduk, dengar, mencatat, tapi tidak mengamalkan. Allah akan pertanyakan kita nanti pada hari kiamat. Yang ketiga tentang harta kita. Dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Yang keempat, wa anjismihi fi Tentang capek, letih, lelah kita jasad ini. Untuk apa selama di dunia? Maka kaum muslimin yang berbahagia. Allah jelaskan, Yawma idin tu'radun, lah tahfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Allah. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi darimu di hadapan Allah Taala. Ta Semuanya terbongkar. Dosa-dosa kita selama di dunia. Mungkin manusia tidak tahu. Kita sembunyi-sembunyi. Manusia tidak tahu. Yang ketahuan dihukum. Tetapi bisa jadi yang sembunyi-sembunyi lebih banyak. Dalam pandangan manusia kelihatan sekali orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa, sering ke masjid, berjamaah, masya Allah. Tetapi bisa jadi ketika tidak ada manusia maka mereka pun melakukan dosa demi dosa. Ya stakfu nas, wal stakfu Allah. <-tuh> mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Taala. Coba lihat bagaimana Allah firmankan di surah Al-Haqqah. Allah firmankan di surah Al-Haqqah tentang kejadian yang akan terjadi nanti setelah proses dihisapnya amal maka orang pun akan mendapatkan buku kitab catatan amal saat kitab catatan amal dibagikan di mana posisi kita fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa utiya kitabahu kitabiyah Inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Subhanallah. Allah sebutkan bahawa ada pun orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanan, maka dia mengatakan, bacalah. Ambillah kitabku ini. Bacalah. Betapa senang dia. Ketika dia melihat tulisan-tulisan yang tertera dalam buku tersebut yang ditulis oleh para malaikat selama di dunia dia menyuruh orang lain coba baca ambillah kitabku ini ini zonantu anni mulaqin hisabiyah sesungguhnya aku termasuk orang yang yakin bahwa aku akan mengalami peristiwa seperti ini dihisapnya amal dan akan diberikan dan aku sudah mempersiapkan bekal semaksimal mungkin selama di dunia ini zonantu anni mulaqin hisabiyah fi maka dia mendapatkan kehidupan yang diredoi fi jannatin 'aliyah dia berada di surga yang tinggi dia mendapatkan buah-buahan yang dekat yang gampang dia peroleh dan dikatakan kepadanya kulu ambima aslaftum fil khaliyah makanlah minumlah dengan nikmat ini semua adalah ya balasan dari Allah atas apa yang telah kamu lakukan selama di dunia Allah Kalau orang sudah mendapatkan pembagian buku, kitab catatan amal dari sebelah kanan, maka dia akan masuk surga. Dimudahkan proses berikutnya. Ketika melewati sirot, dia akan diselamatkan. Karena banyak orang yang melewati sirot, terjungkal dan masuk ke neraka jahanam. Tapi orang yang mendapatkan kitab, inilah detik-detik menentukan nasib seseorang. Surga atau neraka. Karena dia mendapatkan kitab, dari situ dia tahu. Maka kalau kita ingat peristiwa ini, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk menjauhi dosa dan maksiat dan semakin taat kepada Allah. Nah, lanjutan dari surah Al-Haqqah tadi. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Adapun kata Allah, orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kiri, maka dia mengatakan wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma يا ليتها كانت القاضية ما Allah ceritakan peristiwa yang pasti akan terjadi. Adapun orang-orang yang mendapatkan pembagian kitab catatan amal dari sebelah kiri, maka dia mengatakan, aduhai, alangkah sebaiknya aku tidak mendapatkan kitab ini. Aku tidak mengetahui bagaimana hisap yang akan terjadi pada diriku. Ya laitan ilam uta kita Ada alangkah sebaiknya sekiranya aku tidak mendapatkan kitab ini. Enggak mungkin. Semua akan dikasih satu persatu. Muslim, kafir, munafik semua mendapatkan. Hasil dari apa yang kita lakukan selama di dunia. Walam adrima hisa Aku tidak tahu bagaimana nasibku. Sudah jelas dia akan mendapatkan siksa Allah. Karena dia mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kiri. Dia merasa alangkah sebaiknya sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Begitu mati, selesai. Tidak ada lagi hari kebangkitan. Enggak bisa juga. Karena Allah sudah tetapkan bahwa kita akan dibangkitkan semua nanti pada hari kiamat. Ya laytaha kana anni Habis semua harta yang kita miliki tidak bermanfaat di sana. Sia-sia. Halaka -sia. anni sultaniyah. Kekuasaan, kedudukan, kekuatan yang dimiliki selama di dunia tidak bermanfaat. Mana orang-orang yang sombong dengan hartanya? Mana orang-orang yang sombong dengan kedudukannya? Mereka bertempur, mereka berperang, saling memfitnah satu sama lain untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Yang pasti, mereka akan tinggalkan begitu besarnya dunia dalam pandangan mereka dan begitu kecilnya akhirat dalam pandangan mereka. Naudzubillah. Orang yang membesarkan akhirat, orang yang membesarkan Allah, maka dunia kecil. Dia tidak akan mungkin berani untuk berbuat dosa. Semua pendosa siapapun, karena mereka membesarkan dunia dan mengecilkan akhirat dan mengecilkan Allah tabaraka wa taala. Ketika mereka bertakbir Allahu Akbar dalam solatnya, mungkin mereka solat ya dari subuh sampai isya. Berapa kali takbir kita? Dari subuh sampai isya itu baru sholat wajib. Belum sholat sunnah, bertakbir. Allah wakbar, Allah wakbar. Seharusnya kita membesarkan Allah. Kita agungkan Allah, kita muliakan Allah, kita tinggikan Allah. Bukan hanya pengucapan lisan, tapi dalam bukti kehidupan kita sehari-hari. Mana mungkin orang yang sudah mengucapkan takbir Allah wakbar, lalu mereka terus-menerus dalam perbuatan dosa. Kita memang bukan malaikat. Kita manusia pasti pernah berbuat dosa, tapi orang yang punya rasa takut kepada Allah, mereka cinta kepada Allah, mereka cinta dengan kehidupan alam akhirat. Insya Allah, mereka bisa menjauhi semua perbuatan dosa besar. Pasti dengan izin Allah, semua perbuatan dosa besar mampu dia jauhi, dan perbuatan dosa kecil. Mampu dia perkecil, sedikit demi sedikit diperkecil, sedikit demi sedikit diperkecil, karena modalnya takut kepada Allah, terutama kejadian yang ada di alam kubur, takut mendapatkan siksa kubur, takut mendapatkan suul khotimah, takut mendapatkan hisap yang diperberat, dan buku catatan amal dari sebelah kiri. Maka orang-orang yang mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kiri, maka merekalah orang-orang yang merugi na Sultania, maka Allah perintahkan kepada malaikat khuudzuhubul tangkap dia Brogol dia ikat tangannya ke dibelenggu kepada lehernya cumma jahi masallu. masukkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala sudah diketahuan, dibagikan kitab dari arah sebelah kiri langsung Allah perintahkan masukkan dia dia akan ditetapkan sebagai penghuni neraka. Sumal sallu. fi zarauha fasluku, maka belitlah dia dengan rantai yang panjangnya sepanjang 70 hasta. Coba jemaah sekalian ya, sama-sama kita ini ingat dengan surah al-kahfi ayat ke-49 tentang pembagian kitab catatan amal yang kedua di surah al haqqah tentang pembagian kitab catatan amal insyaallah kalau kita hafal bahkan surah ini coba kita baca di rumah sholat malam bangun malam baca surah al-kahfi itu wa wudi kitab wa wa ya kitab kita baca kita renungi kita pahami maknanya. Insya Allah dampaknya luar biasa ke hati. Hati semakin bersih. Hati semakin tumbuh rasa takut. Kenapa kita susah menjadi orang yang baik? Sekali lagi. Karena kita lupa dengan negeri akhirat. Kita besarkan dunia. Seakan-akan dunia ini segala-galanya. Padahal dunia ini sedikit. Sebentar. Sementara. Dan pasti akan kita tinggalkan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Aku lukaulihadha. واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bertobat kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih hidup saat ini, masih ada kesempatan kita untuk berubah ya. Bisa berubah kita, alhamdulillah. Begitu banyak saudara kita yang sudah meninggalkan dunia ini dan mereka sudah berada di alam kubur dan mereka tidak bisa lagi menambah amal saleh, tidak bisa lagi bertobat tidak bisa berubah dan berhijrah kepada Allah tabaraka wa taala. Marilah saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh yang hadir segera, ayo segera. Jangan berlama-lama. Kita bertobat dan kembali kepada Allah. Kita bertauhid, kita mukmin, kita sembah Allah, kita berdoa kepada Allah dan kita beragama dengan mengikuti syariat yang telah dicontohkan, diamalkan, dipraktikkan, didakwahkan dan diajarkan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Allah berikan taufik kepada kita, dikuatkan iman kita, ditambahkan ilmu kita, dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا رب لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اكرمنا بالتقوى والاستقامة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أعطِ رقابنا من النار، اللهم أعطِ رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم هوِن علينا في سقرات الموت، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم يا رب اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، اقيم الصلاه.